Ada 7 di antara yang dapat naungan Allah. Jahiduna fi sabilillah, mereka memperjuangkan agama Allah. La yakhafuna fillah, mereka tak pernah gentar, mereka tak pernah khawatir dalam menegakkan agama Allah. Law mata la'im, siapa yang mengejek, siapa yang mencela. Berapa kali kawan-kawan mereka mengejek mencela, tapi mereka tak pernah gentar. Mereka selalu kuat. Kenapa? Karena dalam hati mereka tersemat janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak muda menjadi cyber army, tentara-tentara cyber yang pandai buat meme, yang pandai buat karikatur, yang pandai buat ajakan, yang pandai buat video pendek. Berperang kalian di alam maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, kaum mukminin wal mukminat, dimanapun berada, perkenalkan saya Hasan Lubis, yang terlahir dari keluarga seorang ayah Nasrani. Saya akan sedikit mengisahkan mengapa seorang Nasrani harus berhijrah. Pertemuan kami dengan satu komunitas muslim di Yogyakarta ini pada tahun 1993 membawa dampak perubahan yang sangat besar dalam kehidupan saya, meskipun membutuhkan waktu 15 tahun kami harus berpikir ulang apakah keyakinan saya Nasrani harus saya tinggalkan, ataukah saya akan tetap memegang teguh. Setelah ada seorang rekan berdialog menegur kami secara bijaksana, bagaimana saudara yang tidak memahami bahasa-bahasa Al-Quran, saudara yang bermodalkan membaca terjemahan yang saudara sendiri belum tahu isi pemikiran terjemahan itu, kemudian berani berargumentasi menyalahkan Al-Quran. Teguran itulah yang membuat saya tersentak, membuat saya berpikir ulang untuk saya merubah pola belajar saya mengenai kitab saya sendiri. Sebagaimana saudara-saudara muslim ketika mempelajari Al-Quran, mereka tidak pernah terlepas dari teks-teks Arabik. Dari teks itulah mereka mencoba mendekati Al-Quran, memaknai dan merasakan apa isi ayat-ayat Al-Quran. Itulah ide atau ilham yang Allah berikan untuk saya merubah pola belajar bagaimana cara memahami kitab Injil secara benar. Apakah cukup dengan meyakini terjemahan-terjemahan yang ada? Apakah cukup percaya dengan para teolog-teolog senior? Itulah yang berubah dalam diri saya untuk belajar sebagaimana kaum muslimin wal muslimat belajar Al-Quran. Singkat cerita, saya pun mempelajari bahasa-bahasa kitab Injil pada seorang guru, pada seorang dosen, dan disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan pemahaman-pemahaman yang selama ini ada yang aneh, ada yang janggal. Setelah melalui kajian-kajian kitab berbahasa Yunani itulah saya menemukan
mana Injil yang sebenarnya. Makna Tauhid, makna monoteis, pemikiran-pemikiran monoteis, paradigma-paradigma monoteis yang disampaikan oleh Yesus Kristus, yang disampaikan kepada para sahabat, para murid-muridnya, dan para murid-murid ini juga yang akhirnya mengajarkan nilai-nilai monoteis, nilai-nilai ketauhidan itu kepada murid-murid berikutnya. Setelah memahami keberadaan makna-makna Injil itulah, maka saya berpikir untuk sebaiknya berhenti sebagai seorang anggota tim misi. Untuk apa menjelajah sebuah negeri, mengarungi samudra, mendaki gunung, namun akhirnya membuat orang lain celaka? Oleh karena itu, itulah awal niatan saya berhenti sebagai anggota tim misi yang dulu saya bela dengan sangat gigih. Ternyata ajaran-ajaran di sana sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran, oleh kelompok-kelompok yang pada masa awal kekristenan terjadi dua kelompok besar. Mereka yang meyakini Yesus sebagai utusan Tuhan. Mereka harus berhadapan dengan kelompok yang meyakini Yesus sebagai Tuhan. Sehingga saya mendapati bahwa teks-teks terjemahan Injil yang tersebar umum baik di negeri kita maupun di negeri lain, semua itu diterbitkan oleh mereka yang meyakini Yesus sebagai Tuhan. Belum ada kelompok yang berani menyebutkan ajaran yang sebenarnya sesuai teks-teks yang ada dalam bahasa Yunani. Untuk itulah kami berterima kasih kepada para teolog senior-senior yang telah mendidik saya memahami Injil dengan baik, meskipun harus berhadapan dengan sebuah risiko tidak diakui oleh umat Nasrani yang lain, khususnya umat Nasrani dari kelompok Protestan. Mungkin kami semakin jauh dari pergaulan. Dan itulah kenyataannya. Setiap orang yang meninggalkan ajaran Trinitas, maka kelompok yang lain pun menuding. Ini satu bidat yang ada di negeri ini. Dan mereka tidak memberikan tempat bagi kelompok ini untuk berdiri di negeri kita. Namun akhirnya, alhamdulillah, berkat kesungguhan para teolog-teolog yang monoteis inilah yang akhirnya menghantarkan saya untuk melihat Islam secara bijaksana. Ternyata kajian-kajian Injil yang bermuatan monoteis itu sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran yang mengedepankan ajaran-ajaran Tauhid. Oleh karena itu, kepada rekan-rekan monoteis, teruslah saudara-saudari berjuang
menegakkan ajaran itu. Semoga semakin bertambah kaum muslimin wal muslimat di negeri ini dan juga di negeri manca yang mendapatkan hidayah Allah melalui kajian-kajian teologi, kajian-kajian keislaman. Sesungguhnya mereka yang bertauhid, mereka itulah yang diharapkan mendominasi negeri ini, mendominasi dunia yang lain. Saya pun masih dirisaukan, mengapa ajaran yang sudah salah seperti itu masih bisa bertahan hingga hari ini? Ada bagian-bagian masa lalu dari sejarah gereja yang sengaja tidak diungkap oleh para pendeta-pendeta di gereja. Mereka berusaha menutup-nutup sejarah pra Yesus diangkat jadi Tuhan. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada penulis buku Kala Yesus Jadi Tuhan yang membuat saya terinspirasi melihat sejarah masa lalu gereja yang tidak semua masyarakat Kristen awam tahu tentang hal ini. Bahkan kondisi ini diperparah dengan para pendeta-pendeta Protestan yang juga tidak mengungkap sejarah praketuhanan Yesus. Melalui buku itulah, buku Kala Yesus Jadi Tuhan, yang sebetulnya sebuah teguran bagi umat Protestan. Gara-gara Yesus kamu tuhankan, maka negeri ini menjadi rusak. Maka banyak manusia tertutup jalan pikirannya karena misi yang salah ini terus dipertahankan. Oleh karena itu, kepada saudara-saudari rekan misi, kembalilah ke sejarah awal gereja ketika Yesus memberitakan paham monoteis. Awalnya dimulai dari bangsa Israel untuk kembali mentauhidkan dalam terminologi mereka Yahweh. Namun akhirnya bangsa itu meninggalkan ketauhidan mereka. Bersyukur Allah masih menyisakan orang-orang yang benar, yang siap berdiri di atas kebenaran, sehingga nilai-nilai Injil yang diselewengkan itu masih ada yang mempertahankan kebenarannya. Dan mereka sekarang sedang menyadarkan saudara-saudara Nasrani, kaum Protestan yang berpaham Trinitas, untuk kembali ke ajaran monoteis, untuk kembali menegakkan apa yang sudah diwahyukan oleh Allah, mulai dari Nabi Musa alaihissalam hingga Nabi Yesus alaihissalam, sehingga tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang monoteis ini menerima Islam dengan lapang dada, dengan keilmuan yang lengkap, sehingga jayalah kalimat tauhid di muka bumi ini. Itulah ulas kisah singkat saya selama 15 tahun harus saya pertimbangkan apakah saya harus meninggalkan ajaran Trinitas atau tetap ada di dalamnya. Dan sekarang ajaran itu sudah saya tinggalkan. Dan saya bersama saudara kaum muslimin wal muslimat di seluruh penjuru muka bumi ini untuk menegakkan kalimat tauhid
La ilaha illallah. Itulah misi para nabi, itulah misi para rasul yang harus diteruskan sampai ke akhir zaman. Demikian saudara semua, baik yang ada di tanah air maupun yang ada di manca negara, semoga kesaksian kisah saya ini menjadikan motivasi bahwa seluruh umat manusia harus kembali kepada kalimat tauhid la ilaha illallah, kembali kepada ajaran monoteis yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Barakallahu fihim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.